Okey, nama saya Wan Hafizul bin Wan Omar, dikenali sebagai Fizo Omar. Saya merupakan seorang pelakon, pengacara dan juga usahawan lah. So, macam-macam bisnes lah dah buat, jatuh bangun, turun naik, dan alhamdulillah dengan platform branding Fizo Omar dalam industri hiburan ni menguatkan lagi impian saya untuk menjadi seorang usahawan. Ceritanya saya masa tu baru start berlakon, dah orang kata dah masuk dalam industri, dah dikenali, dan saya mula nak buat bisnes dengan seorang partner. Silapnya saya tidak ada ilmu di dalam perniagaan, terus nak main besar, orang kata meniaga besar, buka company Sdn Bhd dan sebagainya lah. Dan seorang Allah tu tadi telah menggunakan nama saya sebagai director company dan guarantor kepada loan tersebut, buat loan dengan sebuah bank berjumlah RM8 juta tanpa pengetahuan saya. So bila saya tidak involve secara langsung dengan company tersebut, saya dapat panggilan daripada sebuah bank tadi yang saya kena bayar hutang sebanyak, actually total loan is 8 million tapi first release is almost 3 million something, dan saya kena bayar jumlah tersebut. So masa tu saya early 20, satu benda yang besar, kita pun tak pernah tengok duit juta-juta kan, tiba-tiba macam aku kena bayar hutang, dan worst come to worst, bankrupt. Kita nak ambil lawyer nak fight masa tu, yalah duit pun tak ada, kita tak tahu apa-apa. Boleh dikatakan gelap lah hidup saya. Saya murung, saya depressed, saya tak shooting, saya tak keluar jumpa orang. Saya ambil masa sampai setahun pun. Sebab saya fikir masa depan saya dah tak ada. Masa saya tengah down tu lah, Allah hantar rezeki saya, Allah hantar orang yang baik-baik dan orang yang sebetulnya untuk educate saya. So daripada situlah saya mula bangkit, dan banyak benda yang saya belajar. Benda yang pertama sekali iaitu saya buang ego saya. Sebelum ni saya rasa saya hebat. Sebenarnya saya rasa saya ada nama, saya celebrity, saya famous, saya boleh buat bisnes dengan populariti yang saya ada. Sebenarnya salah. Bisnes bermula daripada ilmu. Sebenarnya modal yang paling penting, paling mahal dalam bisnes adalah modal ilmu. Saya mula belajar dan saya startlah bisnes dengan saya punya bisnes burger. Kalau masih ingat lagi masa tu saya buat bisnes hot burger. Since orang kata tak ada modal, so saya start meniaga tepi jalan. Saya buang ego sebagai seorang selebriti yang popular ketika itu. Akhirnya jual burger di kaki lima. Wujudnya bisnes hot burger ketika itu di mana kita membantu budak-budak rempit, kita bantu belia-belia, kita bantu ibu tunggal. Alhamdulillah dengan konsep memberi dulu, sedar tak sedar saya bersama dengan partner saya ketika itu, lebih kurang masa 2 tahun, Allah izinkan, bukan sebab saya hebat tapi Allah izinkan, kita ada 150 buah outlet di 5 buah negeri tanpa buat pinjaman dengan bank, tanpa dapat bantuan daripada pihak kerajaan, tanpa saya ada duit. Tapi saya nak highlight kuasa Allah. Bila kita percaya, trust the process, kita hidup dalam keadaan magic, kita percaya, kita banyak memberi dulu sebelum menerima, dan kita sedar-sedar apa yang kita nak kita dah ada. Inisiatif yang diambil oleh pihak ISM ni sangat bagus, kerana bukan saya menidakkan modul yang ada kat universiti sekarang ni tidak bagus, tidak. Cuma kalau especially graduate yang dah habis belajar kat universiti, mungkin dia belajar dalam different course dan dia minat menceburi bidang usahawan, sebab ini adalah boleh dikatakan shortcut. Instead of you kena belajar bertahun-tahun, contoh saya buat bisnes dah 10 tahun, modul tu dah dikompilkan, you hanya belajar dalam satu tempoh yang singkat, dan kita straight to the point. Tak ada nak belajar benda yang tidak ada kaitan dan benda yang tidak perlu mengikut keperluan semasa. This is the best place di mana benda ni sedikit sebanyak akan membantu kita bagaimana untuk kita nak start and sustain in business yang sangat mencabar sekarang ini.